Masuk ke restoran Sunda nih. Iya. Ini hanya sekedar mengingatkan kepada generasi muda. Iya, iya, iya. Supaya tidak melupakan kesenian tradisional yang bagus. Sudah ada dari zaman bagus, dulu. Bagus, bagus. Ini menurut saya sih oke ya. Bagus ya. Tapi buat saya sih biasa aja. Yang luar biasa itu kalau misalnya main begini ada nyanyiannya, ada vokalnya. Oh gitu. Oh. Saya itu cuma gak paham. Udah saya tantang begini. Saya tantang begini aja lah. Saya main kecapi, Bapak bayar saya 2 juta gimana? Oke. Okay. Oke okay, ya. Oke. Okay. Saya coba main kecapi ini tapi saya gak ngelihat kecapinya. Wah coba. Ya? Kalau Anda bisa 2 juta ya? Iya. Tapi gue gak megang 2 juta, ada 3 juta gimana? Itu lebih. Itu lebih. Si Ujang suruh nyanyi. Oke. Okay. Si Ujang okay. Buat saya. Ya. Wish. Jeng, nyanyi jeng. Oke. Okay. Mungguhi dina impen geni sakitu dedenan kanyaan nuani bersih. Bisa. Coba kalau lagu anak-anak. Gampang. Balonku, balonku. Gampang. Balonku, Jeng. Balonku. Eta adanya 5. Gening. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, hijau, luda, dan biru. Meletus balon hijau dan 2 juta, 2 juta. Kita opening dulu Pak, silakan. Sepertinya sudah ada penonton-penonton yang betul. Sangat luar biasa di depan. Ini dari, ada dari penggemarnya Opportune, ada. Oh ada juga ya, ada. Opportuner. Opportuner. Ini dari mana? Adik-adik yang pakai jas biru. Dari Isip. 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 Le, harusnya sudah berterima kasih. Huh? Karena ada Mama Ira di sini. Sama oh iya. Sehat ya. Oh ini Mama Ira Mama ya. Ira. Ya. Kita buka dulu acara. Boleh, boleh, boleh. Penonton, penonton. Apa kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Ya. Sehat ya. Kalau nggak sehat adanya di mana? Masih banyak orang-orang yang lagi sakit, mari kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Amin. Amin. Buat penonton di rumah, kini kita kembali lagi bersama saya host yang kembali magang. Tentunya ya. Saya Mamat Kecapi. Dan juga konsultan host kita. Dudung Harpa. Iya. Dan juga ada Yujeng. Oh saya? Yujeng Suling. Ah kelamaan ya. Kurang. Harusnya kecapi coba, harpa langsung gitu. Kecapi harpa star. Suling sitar sitar gitu kalau enggak gitar. Kembali lagi bersama saya tentunya Harry Belut. Aduh. Dan juga konsultan host kita Deden Tongkol dan apa? Juga Yujeng Lele. Semua cacing, beratur, lu tongkol di air, laut itu mah. Jadi Yujeng ke bawah-bawah. Iya. Dari lu ya. Iya. Bersama saya co-host, Ferry Suster. Oh, Yujeng dokter. Saya Sep Mantri. Kita mulai di ini talk show.
kalau mendengarkan kecapi swing tuh serasa gue di tangguban perahu gitu. Gue berasa di lagi ada di tengah-tengah kawah putih gitu. Adem nuansanya. Panas kalau kawah mandre enggak adem. Maksudnya mendengar itu suasana jadi rasanya adem. Ya. Tapi Le, itu suatu kelebihan buat lo, dimana biasanya tuh kalau dengan keahlian seperti itu gampang menarik cewek-cewek. Oh gitu, Ndre. Menjadi daya tarik seorang wanita. Kayak gue contohnya. Oh, gue seneng banget main gitar kan. Pas gue main suling, cewek pada suka banget. Kan lo senengnya main gitar. Ya kan lo senengnya main gitar. Suling juga. Ini jangan gara-gara alat musik nih berantem nih kita nih. Sabarlah. Kan lo senengnya main gitar. Nih, cewek-cewek Le, umumnya seneng sama cowok yang bisa bermain musik. Ya. Ya kan kayaknya romantis, main piano. Oh, pantesan bini gue suka sama gue bukan karena muka berarti ya. Karena lo pintar bermain musik. Bisa main suling ya. Ada juga cewek yang seneng cowok-cowok yang olahragawan, main basket, main bola. Ada juga tipe yang begitu. Gitu. Kayak lo main drum dulu ya. Nah. Lo main drum gak laku-laku sama cewek akhirnya ganti jadi vokalis. Vokalis. Ya. Gitu. Oh, itu tujuan gue sebetulnya supaya cewek naksir gitu loh. Tapi ada yang naksir waktu itu. Ya bini gue sekarang. Tapi gue juga dulu pernah gue punya teman orang Australia, Andre. Dia suka sama gue gara-gara gue suka main air. Main air? Iya. Tapi dia... Hubungannya apa? Di mana keterampilannya kalau begitu? Air itu bisa dijadiin alat musik, Andre. Pak tung dumpak, burung dumpak, badung timpak, opak tung tung tung. Main musik, suka sama gue tuh. Kira-kira lu punya temen gak yang bisa brainstorming sama gue? Ini temen gue ini salah satu wanita yang juga senang dengan pria yang suka-suka bermusik. Oh, yang senang main alat-alat musik. Good job. Gitu. Good job. Siapa tahu begitu dia masuk, ngeliat lu pulang lagi gitu kan. Kita. Night Rider. Oke, inilah dia bintang tamu kita yang pertama, Ayu Shita. Alhamdulillah baik, ada bantal. Mana itu trik nomor satu untuk menutupi perut. Oh gitu ya? Yuk, keren banget yuk rambutnya sekarang modelnya baru. Makasih. Kayak Demi Moore zaman dulu tuh. Oh. Pendek-pendek begitu. Serius? Iya, C, A minor, Demi Moore begitu. Keren banget tuh. Itu mah D-minor. 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 D-minor mah lagunya gitu. Oh my love. Itu. Yang bikin kendi. Kendi. Kalau Ayu sekarang lagi sibuk apa? Bikin kendi juga? Ya alhamdulillah bikin kendi. Kemarin udah habis syuting film, ada FTV juga, terus sitkomnya juga masih berjalan. Terus album juga on progress masih, mau promosiin single yang baru. Tapi sekarang udah keluar? Udah, sekarang lagi progress menuju bikin syuting video klip single yang terbaru dari album itu. Udah enak ya sekarang ya? Insya Allah. Nah saya mau tanya Ayu nih, Ayu tuh katanya benar ya kalau ngelihat cowok itu karena cowoknya tuh jago main musik gitu. Itu sebagai seorang wanita begitu ya? Menurut kamu begitu gak sih cewek? Apa seneng lihat cowok lagi main kotoran atau apa? Kalau Ayu ngelihat cowok beda-beda itu dari apa? Beda-beda berarti, Ndre. Beda-beda. Ya bisa sih, itu bisa jadi salah satu faktor. Tapi gak selalu harus musisi sih. Kenapa emang dengan musisi? Mendingan musisi tradisi. Bukan, ya. Maksudnya ntar udah naksir musisi, taunya ujung-ujungnya jadi pelawak. Jadi Ayu dulu sebenarnya naksir aku. Iya. Kalau jadi pelawak kan itu sebuah strategi yang sangat bagus kalau menurut bagus, saya. Bagus, bagus. Ketika dia jatuh di permusikannya. Emang jatuh ya? Masuk ke dunia. Gak jatuh-jatuh amat kali, Le. Hah? Gak jatuh-jatuh amat. Lu gak pernah jatuh? Kagak jatuh. Kan gak jatuh. Gak laku lah gitu ya. Gak laku. Gimana sih? Ini gue takut salah soalnya. Ngomongnya jangan terlalu vulgar. Oh iya. Kesandung. Pakum cleaner. Itu apa? Oh iya. Jadi waktu itu Andre lagi kesedot. Pakum cleaner kan kesedot. Off dulu. Gitu. Nggak selalu karena bisa main musik, tapi kadang-kadang itu bisa jadi salah satu faktor kece nih gitu. Iya. Buat dikecengin tuh lumayan. Iya. Kenapa sih kamu akhirnya sampai saat ini memilih ini, nggak memilih label-label yang besar gitu? Sebenarnya pada waktu itu tuh aku tuh kan lagi bikin video
lagi bikin video apa namanya buat YouTube channel aku, nyanyi-nyanyi berdua sama Ricky Virgana. Ricky Virgana adalah basisnya White Shoes and the Couples Company yang kebetulan memang salah satu teman deket aku gitu. Jadi kita lagi nyanyi-nyanyi iseng, ternyata banyak respon yang baik. Salah satunya responnya datang dari pemilik label di Amerika yang ngerilis albumnya White Shoes di Amerika gitu. Nah terus aku merasa tersanjung dong dipuji sama beliau gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin album gitu. Dan indie itu mungkin keuntungannya adalah kita jadi nggak diatur-atur sama label. Sama iya, maksudnya mulai dari konsep, aku lagunya pengen kayak gimana, musisinya pengen siapa aja. Bisa bereksperimen sendiri. Betul, itu ya, gitu. Dan kebetulan aku kan bukan orang yang bisa menciptakan lagu, aku gak bisa. Jadi cuman tahu kepengennya kayak gimana, dan dibantu banget peranan yang besar sekali dari kakak-kakakku. Mereka yang emang suka musik dengan, dan menurut aku mereka punya taste yang bagus gitu. Akhirnya bisa terwujud lah, dibantu sama Ricky juga, dipertemukan sama musisi-musisi yang sesuai dengan apa yang aku kepengen gitu. Akhirnya jadilah Morning Sugar ini gitu. Mau sampai kapan ini indie? Sampai nanti apa gimana? Semampunya sih, karena sebenarnya pada saat itu juga aku sempat ngomong sama Teh Meli kan gitu. Maksudnya aku berguru juga lah sama Teh Meli sama Mas Anto, karena Teh Meli Wakmau? Iya betul, Meli Guslau. Meli Guslau juga tetangga gue, Meli Wakmau. Karena kan karena kan mereka yang bikin aku bisa masuk di industri musik Indonesia gitu. Akhirnya aku belajar banyak dari mereka. Dan nanya-nanya kalau misalnya pengen bikin album gimana ya gitu. Terus dia sempat bilang sih, yakin mau bikin album, zaman sekarang lagi susah banget nih gitu permusikan gitu. Ya emang iya sih, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya belajar bener emang beneran gak gampang, tapi itulah proses yang dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi tahu yang dari nol ya. Iya, begitu kira-kira. Perjuangan dan doa. Jadi ngerasain dulu di balik album tuh pembuatannya kayak gimana? Oh, seperti ini ya. Iya. Tapi kalau ngelihat potongan rambutnya Ayu, Ayu memang senang bergonta-ganti rambut ya. Style rambut. Kadang-kadang lurus kan Ayung. Ini sebenarnya rambut asli aku nih, kalau maksudnya aslinya keriting. Kalau nggak pernah diatur-atur sih rambutnya, nggak pernah, maksudnya kayaknya udah ya? Jadwal mau ganti rambut, tapi biasanya aku ganti rambut kalau misalnya udah selesai produksi. Kalau misalnya kita lagi syuting film kan nggak boleh diganti-ganti karena kepentingan continuity. Betul. Jadi waktunya kan nggak sedikit tuh, biasanya aku udah bosen pas udah selesai syuting, rap, bungkus, akhirnya langsung ganti rambut. Biasanya sempet begitu. Botak juga ya kan? Kemarin sih, ini kemarin aku botakin setengah, cuman sekarang udah agak gondrong. Waktu botak, rambutnya dikit ya? Lumayan sih, lumayan sedikit. Aku gak ngitungin sih, Kang. Kali aja iseng dihitungin. Boleh, ini menjadi contoh buat lo. Ya? Ya? Tapi ini perubahan loh, Kang Sule. Pasti aku jadikan contoh. Iya ya? Akhirnya kan beneran dipotong kan rambutnya. Iya. Si Mami. Mami. Dari mana Mami? Ih, Mami habis walking-walking ke Australia. Ih. Hai Ayu. Apa kabar? Baik, aduh maaf Mami. Bawa kangguru gak Mami? Bawa kangguru gak? Gak bawa, tuh kangguru gak bisa dibawain. Aduh, gimana Sule, sehat? Sehat. Ih, Mami seneng banget. Apalagi udah cium tangan Mami langsung sembuh. Keren banget sih, di sana lagi dingin Mi. Gak dingin sih, cuman di pesawat kan lama, Mami kedinginan gitu loh. Jadi karena di pesawat aja iya, pakai boots. Iya, lagian kan kalau ke luar negeri harus bergaya. Mami naik pesawat? Iya dong, masa naik apa kalau ke Australia? Biasanya naik getek, Mami. Ayo, Mami kan abis dari Australia, kebetulan teman Mami punya anak nanyain, katanya kapan BBB kumpul lagi? Oh ya, di Australia nanyain BBB yang benar? Iya, karena anaknya fans banget sama personil-personilnya. Andre juga BBB, Mi. Apa tuh BBB apa? Bau badan banget, Bo. BBB berarti tuh. Reunian gitu. Reunian sih belum ada rencana ya. Cuman kita kan tanggal 2 November tuh selalu ngerayain ulang tahun. Ulang tahun BBB tahun ini kalau nggak salah kita umur 9 apa 8 ya. Ih gila, udah lama juga ya. Udah lama nggak kumpul ya. Kita tuh apapun yang terjadi, mau lagi produksi lagu atau enggak, kita tetap ulang tahun. Silaturahmi. Kalau Ayu mau nyusul nggak sama Rafi, kapan mau nikah? Aduh, nanti ajalah kapan. Katanya pacarannya udah lama. Kapan-kapan aja. Oh iya, yuk. Udah cemewel udah. Cemewel apa sih? Pacaran. Ah, apa masih wakacipue? Udah ada calonnya, katanya pacarannya. Wah, sebentar lagi wakarapet dong.
Ayo. Iya sih, tapi belum, aku belum memikirkan menikah. Oh gitu. Iya. Masih mau berkarir. Iya, betul sekali. Mami ngomong-ngomong bawa elo-elo nih. Oleh. Enggak. Oleh-oleh. Oleh-olehnya buat Australia elo-elo. Australia elo-elo. Oleh-olehnya buat Mami aja, pakaian Mami. Mami itu abis menang arisan 5 miliar. Wow. Mami dapat uang arisan, sekali-kali Mami yang kasih kamu. Oh iya, makasih. Ya kan? Berapa, Mi? Itu ya sekitar 2,5M lah, bagi dua sama Mami. Mami kan habis buat belanja juga, sekali-kali Mami yang kasih kamu. Sebenarnya itu kalau ngasih uang ke Mami gak kira-kira 1 triliun, 2 triliun sampai Mami pusing ngabisinya. Oh iya, benar. Ya, sekali-kali Mami yang kasih gitu. Iya. Besok juga ini mau habis lagi segini, Mami. Ya udah, Mami mau kan tiap mandi hari dulu, mau beres-beres ya. Iya. Ah, banyak belanjaannya nih. Ya udah ya, Le. Mami hati-hati, Mi. Iya. Masih apa jalannya? Padahal arisan cuma berdua dia mandi. 5 triliun. Sama Bu Endang enggak ada lagi. Bu Endang tuh di mana-mana ikut arisan. Coba lu di TV-TV kalau ngocok arisan pasti keluarnya Bu Endang. Ya, banyak dia mah. Hebat. Kalau Ayu ini punya targetnya, kayak kalau Mami kan targetnya tuh dalam 1 bulan ini harus belanja ini, belanja ini. Kalau Ayu dalam pembuatan album indie ini ada target gak untuk penjualan? Waktu itu sih sempat jadi agak lama pembuatannya karena itu tadi ya, dengan alasan kalau bikin lagu harus ini, harus itu gitu. Jadi cuman aku pikir, wah ini gak bisa kayak gini juga. Akhirnya waktu itu ditargetin kira-kira bulan apa udah harus launching gitu, karena memikirkan disatukan dengan jadwal yang lainnya, kerjaan yang lain. Pak Haji, Ayu katanya punya pacar jauh kan? Long distance. Ah itu long distance. LDR. Long itu jauh, distance itu jarak. Jarak. Oh benar, jaraknya jauh. Oh jauh banget. Di mana sih? Bandung. Ah, Bandung mah jalan kacai atuh. Sejam setengah oke nepi. Long distance. Ya enggak, tapi kan Desa sibuk, aku sibuk. Jadi ya ketemunya ya gitu. Ketemunya berapa kali? Atau cuman di ini aja, di telepon? Ya kan sekarang gampang ya, kalau maksudnya bisa chatting, telepon. Webcam gitu ya. Kalau zaman dulu belum ada kayak gitu-gitu, rasa kangennya tuh benar-benar luar biasa. Ya zaman kan dulu, usahanya jadi lebih kan? Lebih usahanya, pengen beli tiket, nyusuli. Yeah. Ngobrol juga, beli kaleng dulu, kaleng susu, pakai kenur, terus ngomong. Mana kamu? Padahal di situ. Ya, pakai kaleng gini. Di mana kamu? Padahal di situ orangnya. Kadang-kadang ya, iya, pacaran zaman dulu begitu. Iya, zaman dulu begitu. Kirim surat, mengobati nyampe, wangi, seru banget tuh. Mengobati rasa kangennya gimana, Pak? Dengan cara melihat kaleng susu itu apa? Saya enggak pakai kaleng susu, Pak. Oh, enggak. Iya, pakai handphone. Jadi pakai itu doang cara mengobati. Emang kontak-kontakan enggak pernah berhenti kalau misalnya lagi ada kerjaan. Kalau misalnya aku yang lagi free, aku datang ke Bandung. Kalau misalnya dia lagi kosong juga jadwalnya, dia datang ke Jakarta. Men, dia kerjanya berat banget. Lumayan sibuk sih, gitu. Jadi nggak ada waktu untuk ketemu. Ada. Misalnya 2 minggu sekali, kan. Ntar stay di Jakarta kalau weekend, gitu. Oke, kalau begitu karena dia sudah lama tidak bertemu dengan sang pacar, inilah dia pacar dari Ayu Shita. Oh. Mana? Sayang sekali ya. Dia kayaknya tidak mau untuk ini. Oke, tapi tidak apa-apa. Kita sudah terhubung dengan pacar kamu. Halo? Halo? Bohong banget. Namanya siapa? Sebut saja Budi. Oh iya. Sebut saja Budi dan ini Mawar ya. Bud? Gimana sehat, Dit? Mas Sule? Bohong. Ya, ini ada Ayu, Dit. Ayu mana? Ini Aditya dan Nanda, Ayu, bukan? Iya, ya betul. Kok kamu gak kenal sama Ayu? Ayu kan pacar kamu. Ayu Shita. Oh. Ayu Shita. Oh, aku biasa manggilnya Yayang. Oh. Saya kirain gimana. Ini mau langsung ngobrol? Boleh, boleh. Oh, silakan, silakan. Halo, sayang. Aduh, ini bukan Soraya Danan. Mungkin dia ya, lagi pilek. Sebut saja Budi. Budi? Aku lagi pilek, ya. Oh, tuh lagi pilek, makanya suaranya beda. Kemarin aku habis makan itu, ketelak toprak.
Apa yang akan kamu sampaikan buat Aditya? Apa? Ya gak apa-apa, have a nice day aja. Have a nice day katanya, Dit. Sayang, kamu, aku mohon banget. Apa? Balas apa, balas dendam? Kita kan pacarannya jauh. Sedih. Aku minta tolong. Transferin aku uang. Uang jajan, nih bukan pulsa. Ah lo dasar cowok matre lo. Aditya gak begini. Dit, Mas Sule, gue tuh di sini kepengen banget. Cih, panggil emas lagi. Emang orang Sunda ya? Iya. Hah? Nah, sekarang gini aja, kalau memang bener Adit, ini bisa bahasa Sunda. Dit, kumah cager, Dit. Naon, naon. Cager deh. Naon. Iya, ya, si Ayu di dia, si Ayu cina. Iya. Sono, sono pisan ke didinya. Kumah. Sarwa na, 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 me. Kesel. Maksudnya kumaha, sarwana kumaha? Sarwana jang jumput, atuh. Putut. Putut. Putus. Putus. Oke, makasih Adit. Tadi ada Adit tuh. Ini siapa ini? Emang saya asli. Woi, mama. Perkirain aja. Perkirain Gorgom. Gorgom mah bagus penjahatnya. Mang, penjahat. Goceng. Mamang potongannya beda sekarang. Kok ada si Andre di sini? Hah? Andre Stinky. Mana, Mang? Hidungnya waktu muda. Ini Andre Stinky waktu 97 nih. Tinggal di belah aja ini belah. Nih. Iya. Kacamatanya buka. Kalau ini yang udah tuanya ceritanya. Tata. Kacamat. Kumis pedaki nih. Itu bukan. Bukan daki, Andre. Apa itu? Itu ingus kena debu. Dari tadi sendiri aja. Sendiri. Gimana? Iya, tadi ngobrol sama Ayu. Kamu dandannya sekarang agak gotik gitu ya? Kok gotik sih? Enggak, bukan. Itu bibir kamu kayaknya udah tinggal dipetik. Kenapa aja tuh. Kenapa kalau orang pakai warna gelap-gelap diidentikan dengan gotik? Iya, udah mateng tuh bibir kamu tuh. Iya, mateng sih. Nah. Lipstick itu mama? Iya warnanya udah agak. Tapi nggak gotik gayanya. Menurut gue sih bukan. Ayu tuh seksi dengan tampilan. I know. Rambutnya begitu, lipstiknya gitu. Seksi, keamanan. Gak beneran. Seksi. Menarik kalau menurut gue menarik. Mm-hmm. Jadi enak dipandang, mm-hmm. Gak bosenin. Mama? Saya tahu lagu dia mah. Ya mana? Itu ya. Usus kembung. Sekarang melengkung putus nyambung. Iya, sampai beli tuh putus nyambung. Ini lagu BBB ini yang disukai sama tukang las. Kenapa tukang las kan begitu, habis putusin nyambungin lagi putus nyambung ya. Tapi memang mamang ini musisi handal. Oh ya, iya ya, lumayan lah kalau buat ngerusak lagu mah. Nyanyi dong. Nyanyi. Tapi mamang harus, kalau mamang mengakui sebagai musisi handal, mamang harus menciptakan musik baru atau apa gitu. Ntar kalau memang mamang berhasil, saya kasih imbalan 2,5 M. Bener nih? Iya. 2 ember. Yang bener. Bener. Serius, Le? Bener. Ah. Bener nih. Bener. Saya kalau ada imbalannya suka tertarik, saya. Bener. Bener, serius. Ya udah tuh kalau gitu. Serius, bener ya, Mang? Ya, kalau Mamang memang bisa menciptakan sebuah musik baru, 5 miliar saya kasih. Persyaratannya harus pakai apa alatnya? Enggak, bebas. Terserah. Yang penting okay. Membuat eksperimen inopatif, baru di masalah musik gitu. Oke, nanti ya, saya coba. Nah, itu. Normatif lah. Udah lah. Kalau gitu mending maaf nih ya, saya mau cari inspirasi dulu. Oh, penuh dengan edukasi tapi musik. Iya, betul. Harus bisa, Mang ya? Bisa. Nanti selain dikasih 5 miliar, Mamang saya kasih Fat Boy.
Oh iya. Warna hitam saya kasih sama Mang. Benar, serius. Setuju, setuju. Okay, asli, okay. Serius. Siap, Rek. Ini maaf nih ya, Yuyang. Iya, nih, iya. Saya gak bisa ngomong. Ditunggu loh lagunya. Oh siap, siap. Oke. Okay. Okay. Ya. Oke, okay, siap, aman. Siap, keep ya. Oke. Okay. Oke, okay, saya mau mengingatkan kuis Twitter buat pemirsa yang lagi menonton ini talk show. Kuis kali ini adalah kirimkan lirik lagu ke orang yang kamu sayang dan mensong ke orang tersebut. Ya, contohnya, @dona_imut, Sabtu, Minggu, kau bersamaku, koma, ya, karena Sabtu, koma. Ini gimana bacanya ini? Dinyanyiin dong. Oh, dinyanyiin. Sabtu, Minggu. Kau bersamaku karena Sabtu Minggu engkau untukku, cintaku padamu lebih dari apapun. Itulah pokoknya lah. Dan song jawaban kalian ke @ini_talkshow dengan hashtag ini talkshow net unik. Itulah. Oke, okay. Oh iya ada dua pemenang, yaitu akan mendapatkan cendes dari Nitokso dan juga uang sebesar 250.000 dari Pak Haji Andre. Terima kasih. Ya Le, ini ya. Ada anak-anak muda Le, musisi-musisi muda. Pindah nada ya judulnya? Iya. Namun memiliki begitu banyak talenta. Dan pernah dia sini, berkesempatan. Pernah namun. Iya, inilah dia, The Overtune. Ini tiga bersaudara. Iya. Pernah kesini pernah ngobrol sama gue nih. Ini ya. Yang pertama adek kakak ini, Ndre. Iya. Ya. Yang pertama. Nih yang gede nih. Iya. Yang pertama, yang kedua, yang bontot paling kiri ya, betul kan? Bukan. Ini yang bontot. Satu, ah, iya, dua. Benar, benar. Oh ketiga. Iya bontot. Ya, bontot. Tiga, benar. Oh iya, Ndre, benar. Iya, benar. Yang paling tua. Overcun, gue overhead. Bedak. Ini apa kabarnya nih, sekarang lagi sibuk apa ini? Baik, saya mau jawab sibuk apa. Lagi proses bikin album sih sebetulnya. Album? Album. Yang kemarin bukannya udah? Kemarin sebenarnya kayak mini album, cuma bisa dianggap single juga karena sebenarnya cuma dua lagu kan isinya. Oh, cuma dua lagu. Iya, jadi sekarang lagi kayak proses bikin yang full albumnya. Mempersiapkan untuk album ya? Iya. Berapa? Sering kayak ke studio gitu untuk take lagu-lagunya kita gitu sama. Kayak gitu sih isi materinya mungkin kali ya. Yang bikin lagu kalian semua apa ada lagu orang? Yang pasti ada, kita pinginnya sih apa ya, porsi besarnya kita gitu. Cuma maksudnya kayak pasti ada ikut campur orang juga sih gitu. Ini The Overtune band kan formatnya? Iya. Iya. Formatnya band ya? Keren loh ini tiga bersaudara begini. Saya yakin suatu saat pasti menjadi sesuatu nih The Overtune. Tapi menurut saya begini, ini kan sekarang industri musik sedang, kata Ayu Sita Balang tadi juga lagi kurang sehat gitu ya. Kalian lagi menanggapi, tipes lah. Menanggapinya itu, apalagi ini kan band baru nih. Iya sih, apalagi keadaan industri yang kayak gini mungkin ya kalau kita perhatiin gak cuma di Indonesia aja juga sih. Apalagi kayak satu, lebih kayak masalah global gitu yang kayak distribusi CD jadi susah gitu kayak susah, ya. Yang beli juga banyak kan beli yang ilegal juga ya. Jadi kebanyakan musisi yang mau kayak berkarir dengan serius di musik tuh jadi takut duluan sebelum ya, masuk biasanya betul. Mungkin ya. Ya kita pun juga baru misalnya baru bentar benar-benar masuk di industri banget juga bisa aja sih kalau mau takut ya bisa aja kayak wah gila nih ternyata emang banyak yang rusak dan kacau gitu cuman ya kalau anak mudanya nggak berani ngerubah ya gimana mau berubah gitu jadi sih kita ya. Yang lain juga sih kan ini udah rampung semua, udah direndam semua lagu-lagunya. Masih rekaman ya, beberapa lagi sih, ada yang belum direkam juga. Terus kan kita juga bertiga bikin lagu, jadi masih ada lagu-lagu yang mungkin belum jadi gitu. Jadi albumnya sih kita gak tahu juga kapan kayak songlistnya beneran jadi gitu kan. Jadi pinginnya secepatnya juga. Jadi mungkin nanti ada ngomongan sama manajemen juga kapan rekamannya. Semoga secepatnya sih karena
apa ya, kayak kita dari dulu udah bilang kayak albumnya bakal cepet, cuma apa banyak keadaan yang bikin jadi agak molor-molor. Jadi kan sebenarnya Tunis yang udah banyak yang nungguin, jadi kita juga udah gak sabar juga buat ngeluarin albumnya gitu. Nunggu timingnya mungkin yang tepat, iya, kapan supaya lagu ini tidak mubazir. Jadi pas begitu keluar, benernya langsung beli semuanya, selain Opportunist juga yang lain-lainnya juga beli, iya, itu. Mungkin nunggu kita bapak absen dulu, Le. Oke. Mike, Mada, Mike, Mada, mana, Mada, Mike? Mada, Mada, okay. Mada, Mada. Saya ada. Ada. Mada. Mada. Mika, Mika. 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 Ruben. Onsu mana? Kalau buat Ayu, Ayu sendiri ada nggak grup band yang Ayu favoritkan? Kalau di Indonesia aku suka White Shoes and a Couple's Company, aku suka Naif, aku suka Sore, suka Float. Bisa dibilang mungkin ya Stinky itu ya. Stinky suka? Suka dulu, suka banget. Oh, dulu? Suka. Umur berapa dulu Ayu waktu Stinky itu? SD, Pak. SD ya. Tua banget ya. Nyesel gak nanya? Gua dulu SM. Enggak sih, SMA gua aja. Dengerin itu SMA gua waktu itu. Kalau Ayu sendiri waktu itu SD kelas berapa? Hah? 97 dibahas itu baru sulit. Kelas 3. Kelas 3 SD? Tua banget. Wow. Udah tua ya? Waktu dia kelas 3 SD gua kan masih SMP. Bohong banget. SMP apa? Umur lu 22 waktu itu. Ya, eh, Opportunist sendiri, Opportunist sendiri ada referensi nggak? Maksud saya musiknya, kemudian apa namanya atmosfernya, influence-nya dari mana? Apresiasinya gitu. Yang pasti beda-beda sih. Itu bisa dari luar, bisa dari Indonesia juga. Gitu. Luar komplek apa? luar negeri sih. Luar negeri. Tapi kalau kalian bertiga sendiri? Apa? Jadi banyak aja kali, soalnya kita dengerinnya juga macam-macam. Pasti kan setiap tahun kayak di radio lagu-lagu keganti juga. Misalnya pergi sekolah dengerin lagu di radio. Tapi kalau pulang juga dengerin luas banget sih, dari lagu apa yang pop sampai kayak kadang juga punya lagu world music atau jazz gitu juga, atau yang banyak sih. Oh, di rumah ada radio ya? Ada. Sekarang enggak ada radio. Ya aku kayak radionya bisa multifungsi jadi alarm juga gitu, keren. Keren banget. Oh, buat alarm juga. Oke, ini ada fans-fansnya dari Opportunist. Namanya apa sih tadi? Opportunist. Tunis. Opportunist. Tunis. 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 Siap. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan ke Opportunist? Ada yang mau ditanya? Keep nih. Oke, kalau enggak nanti aja setelah iklan ya. Di sini aja. Rapi tadi di sini. Iya, tadi kesannya rapinya. Pi, rapi. Pi. Bunuh gua aja, bunuh.